Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rahjenal 91. Kali ini saya akan bagi resep untuk sakit pinggang. Bahan-bahan yang pertama ini buah semangka yang dibawanya ya. 1 bongkol buah, 3 bongkol buah semangka, kulitnya. Kemudian madu, kita gunakan madu secukupnya ya. Kemudian 1 gelas air dan blender. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu ini semangka. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kita blender, kita jus ya. Kita tambahkan 1 gelas air. Kemudian kita blender. Ini gue yang sudah kita blender ya, dan kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan madu secukupnya saja, 1 sendok. Kemudian kita aduk. Jus ini dapat diminum sebelum tidur ya, sehingga pada waktu bangun tidur nanti sakit pinggang kabur seketika. Diminum 1 hari 1 kali. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.